Oke, selamat petang semua. Ini petang ni aku nak buat review sikit daripada ni MJE. Dia sponsor aku untuk buat review eh. Ha, ni dia punya ramat. Aku tak tahu lagi lah kualiti bahan dia macam mana, tapi aku cuba juga review. Kita akan try buka satu persatu, kita tengok apa benda ni. Sebab aku dah dapat dah barang ni, dah lama dah aku dapat, tapi tak ada masa aku nak buat review, nak buat video. So hari ni aku berkesempatan buat. Jadi ok, jom kita tengok eh. Ni apa benda ni, rectifier and regulator Yamaha Y125Z. Mai, susah nak buka. Haa, ni dia. Ni function dia, tak silap aku ni cut off over current ni, tak silap aku. Kalau aku salah, tolong perbetulkan lah eh. Apa-apa benda macam ni aku tak tahu sangat. Ni yang basic-basic aku tahu lah. Kalau benda yang macam ni aku tak tahu. Ok, yang ni pula LC 135. Sama juga rectifier dan regulator. Oh, ni dia. Nak buka juga lah. Macam ni rupa dia. Kualiti dia baik tak baik tu kita tak tahu eh. Belum cuba lagi, nanti aku buat dekat video seterusnya, video pemasangan. Okey, letak tepi ni. Okey, ni Y15 punya voltage regulator. Besar eh, berat ni. Besi. Alloy ke apa, entah, tak tahu lah. Semuanya nanti aku buat dekat next video. Korang tunggu je. Ni aku cuma nak buat unboxing simple macam ni je, sebab aku pun tak ada masa sangat. Nanti aku linkkan kedai dia dekat description eh. Dia ada dekat Shopee, Lazada dengan apa lagi satu, tapi nanti aku cek balik. Ni source coil 125Z. Berat juga ni. Tak tahulah apa fungsi ni. Cuba je lah ni. Ni pula CDI Racing LC. LC 135. Si ada lagi stiker ni eh. MJE teknik sendirian berhad. Berat ni. Besar. Besar berat. Ni aku buat review, aku bagi pendapat jujur lah, secara jujur. Kalau nak dibandingkan dengan CDI macam Red Leo yang baru tu, Red Leo kecil. Lagipun Red Leo dia ada mod. Ni dia plug and play je, tapi dia besi berat. Kualiti tu tak tahu lagi lah. Lagi no cut off high performance plug and play digital exchange. Engine power. Dekat Subang eh, Shah Alam Selangor. Tapi ni yang 125Z punya. Aku pakai Y, tapi dia bagi aku barang 12, bagi aku barang
AC, so aku tak tahu aku nak bagi kat siapa, aku nak pasang kat motor siapa. So aku tengah cari juga mana-mana orang yang sudi nak try produk ni, aku bagi nantilah. Ni CDI 125ZS, CDI Racing tau. Ni tadi dua-dua ni CDI Racing. Ah ni. So ni sajalah barang-barang yang aku buka, aku review spontan. Sebab aku busy juga, aku review spontan je. Korang nak faham, faham lah. Korang yang tak faham, pergi research lah. Aku pun, yang aku tahu, yang aku reti CDI ni, dua CDI ni. Yang lain tu aku tak pasti sangat mana CDI. Rectifier regulator, aku rasa benda ni untuk cut off current lah. Rasanya lah. Ni pun berat. Tapi kalau aku nak bagi dari segi dia punya kualiti barang dia ni, mungkin nak cakap dia okey tu, okey lah juga kot. Dia besi, dia berat, tapi performance dia kita tak tahu. Macam mana performance barang ni kita tak tahu, produk dia ni, MJE ni. Aku sebelum ni aku pernah nampak dekat Shopee. Oh, hari ni aku sempat nak buat video, so aku buatlah. Guys, tu je yang aku nak buat review. Yang lain nanti pemasangan aku tutup next video lah. Korang tunggu dia akan video tu, aku ada masa. Aku pun kerja, aku buat YouTube ni suka. Bukannya aku bukan buat YouTube, aku buat suka-suka. Minta berapa lapang aku upload. Sebab aku kerja. Kalau aku tak kerja, aku memang suka buat YouTube je. Day hari ni, sebab tu aku sempat nak buat video walaupun sekejap spontan macam ni. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih lah dekat MJE, apa tadi MJE ni, apa nama dia tadi, ni MJE Teknik Sendirian Berhad, sebab dah sponsor aku produk-produk ni untuk aku buat review. Terima kasih sangat eh. Terima kasih. Aku buat review ni, dia sponsor aku, aku tak minta apa-apa bayaran tau. Sebab dia bagi. Kalau orang lain dia apa, minta bayaran. Macam kalau ada company tu minta buat review produk ke, dia memang minta bayaran. Tapi aku tak, aku malas nak minta bayaran, aku buat je. Kalau orang bagi aku terima, orang tak bagi aku tak minta. Jadi, so okay guys, ni dia. Lain-lain next episode. Okay. Apa sepatu ini? Tapi apa dia besar, dia berat, dia besar. So, kalau kita letak kat depan tu, depan LC tu, tempat yang letak CDI tu, macam tak muat ni sebab ni besar. Kalau ni sama saiz dia dengan 125Z, sama dengan CDI Ori. Aku tunggu dia R&D barang Y je. Kalau ada aku buat review lagi. Apa pun maksih eh. Okay, tu je. Ciao. Dan jangan lupa like, share dan subscribe guys. Support aku, okay? Support je lah. Sebab like, share dan subscribe tu percuma guys. Tak ada yang bayar, tak ada apa.
korang support aku, aku happy. Aku akan usaha lagi buat video. Ni pun aku buat video simple macam ni, harap korang tengoklah. Okay, terima kasih.